Apa tujuannya? Agar dia masuk kepada permasalahan yang berhubungan dengan ahkam dari siam dan fadhaili siam. Dan jika kita kembali kepada ucapan amma ba'du, maka telah datang tafsir dari salaf. Telah datang tafsir dari salaf yang sahih bahwa amma ba'du mimma utiya Daud alaihi salam fi qawlihi ta'ala wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Sahihnya faslal khitab, kalimat penjeda dari khutbah. Itu makna faslal khitab. Ditafsirkan oleh Ziyad ibn Abi Sufyan, faslul khitab fi hadhil ayah, yakni fi surat Sad, alladhi u'tiya Daud amma ba'du. Maka bagaimana kedudukan tafsir ini, bahwa amma ba'du adalah tafsir di dalam surat Sad kepada Daud alaihi salam, wa atainahul hikmata wa faslal khitab, bahwa kami memberikan kepada kamu wahai Daud al-hikmah, ilmu, dan faslal khitab. Maka ditafsirkan makna faslal khitab adalah kalimat amma ba'du, yang mana dia dipakai untuk penjeda. Lalu kenapa? Apakah memang benar dari Daud alaihi salam? Bukannya ini digunakan tadi di dalam hadis yang kita berikan dari Nabi? Jawabnya, yang zahir bukan hanya awal, yang memulai adalah Nabi. Maka indal Arab, di zaman sebelum Nabi pun, maka Arab membuat ucapan amma ba'du di dalam khotbah mereka. Maka wallahu a'lam, kalimat amma ba'du datang sebelum dari zaman Nabi Muhammad, dan menurut tafsir Ziyad ibnu Abi Sufyan, dia dari Daud alaihi salam, dari ayat wa faslal khitab ay amma ba'du. Tidur nanti kalian. Maka siapa Ziyad ibn Abi Sufyan? Ziyad ibn Abi Sufyan, dia adalah seorang tabi'i yang masyhur. Ziyad ibn Ubaid. Dan dia tabi'i yang masyhur. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di kitabnya Al-Isti'ab, ikhtalafa fi waqti maulidihi, wakila wulida amul hijrah, wakila qabla al-hijrah, wakila bal wulida yaumi badrin, laisat lahu suhbah wala riwayah, wakana rajulan akilan fi diniha, fi dunyahu dahiyatun khatiban lahu qadrun wa jalalah inda ahli ad-dunya. Maka Ziyad ibnu Abi Sufyan atau Ziyad ibnu Ubaid, seorang tabi'i, karena dia dilahirkan di waktu Nabi hijrah, atau bahkan dilahirkan di waktu perang Badr, maka dia tidak pernah bertemu dengan Nabi dan meriwayatkan dari Nabi. Maka dia tabi'i.
dan sanadnya sahih kepada beliau. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Hisham Ibnu Ammar, semuanya dari jalan Zakaria An Ammar, Zakaria An Amir An Ziyad Ibnu Abi Sufyan. Maka di sini semua rijalnya sikot, maka hadis ini hadis yang asar, ini asar yang sahih. Maka dari jalan Zakaria An Amir An Ziyad Ibnu Abi Sufyan. Amir di sini Amir Asy-Sya'bi imam, dan Zakaria Ibnu Abi Zaidah. Maka inilah dari tafsir Amma Ba'du. Maka kemudian setelah dari ucapan penulis Amma Ba'du, kita masuk kepada matan yang berikutnya. Al-babul awal ma'rifatu siyami. Maka penulis hafizahullah, indak ya Muhammad, man penulis? Okay. Man penulis? Al-Bukhari atau Muslim? Anta. Al-babul awal ma'rifatu siyam. Bab yang pertama, mengetahui ataupun definisi dari asyam. Maka telah kami jelaskan di dalam matan, ayat di kitab, kita kalau menyebut matan berarti al-akhbar as-sahihah fi fadha'il siyam. Karena saya sekarang sedang membaca syarah, syarah dari matan. Dan insya Allah akan kita berikan juga PDF-nya. Jadi kita membuat matan al-akhbar as-sahihah fi fadha'il siyam, dan ada syarahnya. Syarahnya apa? Kasful litham fi syarhi al-akhbar as-sahihah fi fadha'il siyam. Makna kasful litham, al-litham yani sitar. Kasful litham membuka litham, hijab. Boleh membuka hijab? Ya boleh kalau istrinya. Iya. Kita gunakan judul agar sesuai. Kasful itham ala ataupun syarah al-akhbar as-sahihah fi ahkam al-akhbar as-sahihah fi fadha'il siyam. Sama-sama siyam al-itham. Maka telah disebutkan oleh penulis tadi di dalam al-akhbar as-sahihah fi fadha'il siyam dua bab. Jika antum lihat di dalam matan, babain litashilil qari alaih, agar memudahkan para pembaca memahami kitab tersebut. Disebutkan al-babul awal, dan ini yang diinginkan, wal babu tsani fadha'il siyam, seperti yang akan datang penjelasannya. Maka penulis menyebutkan di dalam bab yang pertama ma'rifatus siyam, definisi dari puasa. Maka definisi puasa barakallahu fikum ada dua definisi, lughatan wastilaha. Maka penulis menyebutkan definisi lughatan di dalam matan, disebutkan jika saya mengatakan matan berarti al-akhbar as-sahihah fi fadha'il siyam, kitab yang sudah dibagikan di depan antum. As-siyamu lughatan bimakna al-imsak. Maka siam dari segi lughah bermakna al-imsak. Maka puasa itu mempunyai dua makna. Pertama makna lughah dan makna istilah asyari yang kita inginkan. Adapun dari segi lughawi bermakna al-imsak min kulli syai. Siam dipergunakan oleh orang Arab maknanya menahan. Menahan dari apa? Dari berbagai perkara. Pertama, menahan dari untuk tidak duduk, dinamakan siam. Menahan untuk tidak berbicara, dikatakan siam. Menahan untuk tidak menikah, jadi jomblo forever, siam. Atau tidak menikahi istri di siang hari, siam, itu masuk. Dan menahan lapar dan minum
secara umum juga dinamakan asyam. Maka asyam adalah al-imsak, menahan. Menahan hawa nafsu dinamakan asyam. Mana pendalilannya dari segi lughah? Di dalam ayat Allah berfirman di surat Maryam, fa imma tarayna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Di saat ibunya Isa, Maryam alaihi wassalam, maka Maryam melahirkan tanpa suami. Dari Allah dijadikan dia mengandung. Maka di saat melahirkan, maka semua orang-orang yang di hatinya ada sesuatu, terutama orang Yahud, dan dia mengetahui bahwa anaknya ini nabi. Dan kebiasaan orang Yahud iri kalau datang nabi bukan dari mereka. Fa imma tarayna minal basari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Maka sekarang pulang ke rumah, dan jika kamu melihat manusia, terutama dari orang-orang yang di hatinya sesuatu, dan menanya-nanyakan dan mengejek anak itu bapaknya siapa dan sebagainya, fakuli, katakanlah wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman, aku telah bernadar kepada Ar-Rahman, yakni Allah, sauman. Ini poin pendalilan. Sauman di sini i'rabnya maf'ulun bih. Inni nadartu lirrahmani sauman, aku bernadar kepada Allah sauman untuk al-imsak. Itu maknanya. Al-imsak di sini menahan secara umum. Menahan dari apa? Di sini menahan makan dan minum, maknanya puasa? Bukan. Tetapi diterangkan di ayat setelahnya, falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini aku tidak mau berbicara kepada seluruh manusia. Aku bernadar kepada Allah agar aku tidak berbicara kepada seorang manusia pun. Maka ini syahid dari segi lughah. Inni nadartu lirrahmani sauman. Makna sauman menahan. Apakah menahan dari lapar dan minum seperti puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Jawabnya tidak. Tetapi sauman ditafsirkan sauman menahan dari tidak berbicara. Di ayat berikutnya, falan ukallimal yauma insiya, tidak berbicara dengan manusia pada hari itu. Maka ini syahid dari definisi as-saum secara lughah. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa di lughatil arabiyah, di Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Dan Allah berfirman di surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan arabiyan, bahwa Al-Qur'an diturunkan dari makna-makna al-Arab. Maka dari makna sauman ay imsakan. Maka yang diinginkan di sini imsak dari berbagai perkara, dari ucapan, dari duduk agar dia berdiri terus, tidak duduk, maka dinamakan saum, menahan. Maka pendalilannya juga di sana ada syair Arab. Di saat dikatakan lil faros al mumsik anisair yuqalu sha'im, maka indal Arab, jika ada kuda yang mana kuda itu diberhentikan, dinamakan kuda yang sha'im. Maka sha'im bersifat umum. Kuda yang tidak berlari dinamakan kuda yang sha'im. Seperti Arab membuat syair, an-nabighah
Adibiani, seorang penyair, ansyada syi'ron. Khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukun lujama. Wa makna khailun siyamun wa khailun ghairu sha'imatin ay khailun al-mamsuh minas sayr, bahwa kuda yang tidak diperkenankan untuk berlari menjadi kuda yang tidak dipergunakan lagi untuk berlari, dan kuda yang ghairu sha'imatin, dan kuda yang tidak ditahan, maknanya kuda yang masih aktif berlari. Maka bedanya tahtal ajad wa ukhra ta'lu kullu jama. Maka yang satu bebas, di mulutnya itu tidak ada tali kendali karena dia tidak lari. Sudah diberhentikan, dipensiunkan. Berhenti dari menjadi kuda pacuan misalnya. Maka bedanya khailus yamun, maknanya kuda yang sudah dipensiunkan, diberhentikan, imsak, maknanya berhenti atau dilarang, wa ghairu sha'imatin, dan kuda yang tidak dilarang dari kegiatannya berlari dan berpacu. Maka bedanya adalah tahtal ijad wa ukhra ta'lu kullu jama. Bedanya yang satu tanpa kekang dan yang satu ada tali kekang dan mulutnya diberi kekang untuk belok kiri, belok kanan. Maka ini yang tidak sha'imah. Dan yang sha'imah diberhentikan dari pacuannya, maka dia dibebaskan mulutnya. Maka ini menjadi pendalilan juga bahwa al-asyam bimakna al-imsak, menahan. Maka kuda yang ditahan untuk tidak berpacu dengan kuda yang tidak ditahan yang masih berpacu, berbeda di mana di mulutnya diberi kekang dan dilepaskan kekangannya. Maka ini dinukilkan oleh Ibnul Mandur di Lisanul Arab dan Tajul Arus, dan semua kutub-kutub Qawamis, Qomus, menukilkan ucapan An-Nabi Ghah Adzibyani, seorang penyair, yang mana dia memberikan definisi siam bimakna al-imsak, wa yakul khailu siam ay khailun mamsukun, wa ghairu sha'imatin ay khailun ghairu mamsukatun, ghairu mamsukatin, wa ila akhir. Maka selesai dari definisi tentang lughah. Maka kita masuk kepada matan lagi. Wa syar'an, setelah selesai dari definisi lughah, apa siam dari segi lughah? Al-imsak secara umum.